Oke, balik lagi di channel Gen S. Nah, di sini gue mau unboxing nih, mau review. Ada water container dari Moby Garden, kapasitas 10 liter. Nah, ini tampilannya nih, dan kardusnya. Oke, langsung aja coba kita buka. Plastiknya. Outdoor water container kapasitasnya 10 liter dari Moby Garden. Oke, langsung aja kita buka dusnya. Ini gue buka nih, dusnya. Tes dalamnya ada apa aja. Tangkinya kontainer water dari Moby Garden. Pinggirin dulu, ada kotak aja. Ini ada manual book, kayak manual book. Oh, ini ada keran dispensernya. Ada penutup silikon. Silikon. Ini juga untuk ini apa? Selang dispensernya. Terus ini untuk apa ya ini? Ini untuk ngebersihin kayaknya. Ini dapat spon buat ngebersihin selang atau ngebersihin bagian sini. Ini silikon stopper, spon brush ini buat ngebersihin ini. Nah, ini gue ngambil yang Moby Garden nih, yang mode nomornya NX22674001. Water container warnanya hitam gue ambil. Nah, ini bodinya nih double food grade PE. Nah, juga buat pengisian airnya. Ini bahannya food grade semua PE. Ini untuk ukurannya 34 cm kali 14,5 kali 34. Nah, ini jadi lebarnya 14 nih. Sininya 14 cm-an. Terus panjang ke sini 34 cm. Terus ke sini 32 nih. Sini 32. Ini beratnya kisaran 750 gram. Berat galonnya aja. Ini barangnya itu food grade, jadi aman buat dipakai. Nah, ini kerannya ini kan juga bisa, keran dispensernya bisa dicopot jadi mudah buat dibersihin. Nah, ini diputar bisa sampai 360 derajat. Nah, untuk direkomendasinya buat air masuk di dalam kontainer water ini di bawah 70 derajat. Oke, langsung aja coba kita pasang. Dan ini tuh ada stopper nih, stopper buat cadangan ini, tutup atas. Tutup atas yang ini. Ini dapat cadangan stoppernya. Oke, coba kita pasang. Nah, ini kita coba buka nih buat tempat keran dispensernya. Kita pasang. Putar yang keras.
Nah, ini tinggal diputer nih. Ini bisa diputer, puter aja. Tuh lurus, udah begini sisinya. Tuh, tampilannya. Lanjut kita pasang ininya. Oke, lanjut nih kita pasang nih selang keran dispensernya. Udah. Kalau butuh pakai selang keran dispensernya bisa dipasang. Kirain ini juga bisa buat nutup ini, ternyata nggak bisa juga. Nah, ini tuh cadangannya ini. Dapat cadangan stopper. Udah, tinggal ditutup. Nah, jika kalau mau buka ini, kita buka stopper silikonnya buat gunain kerannya. Nah, terakhir keluar. Ini bagus, kuat. Nah, tampilannya nih ada tulisan ini embosan Ruby Garden. Ini juga enteng gini. Oh iya, sama ini nih ada tambahan. Kan kalau lo ganti tutup ini pakai keran dispenser, berarti ini kan copot. Nah, ini tempat penyimpanannya itu ada. Tinggal lo buka di sini. Kan ada ini. Nah, ini tuh fungsinya buat naruh ini. Ini diputar di sini. Tuh. Udah, tinggal ditutup balikin lagi. Jadi tutupnya nggak bakal hilang atau kececer kalau pasang di belakang tutup yang besar ini buat ngisi air. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan dari kontainer water Ruby Garden 10 liter. Dan terima kasih udah ngikutin video gua sampai habis, dan sampai ketemu di video gua selanjutnya.